Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Aduh, saya baru beres ngajar nih ya. Dari Cibatu langsung gaskeun ke Tasikmalaya. Wih, perlintasannya langsung nutup nih ya. Saya mau nunggu kereta di sini. Kereta KLB rel kosongan. Kalau nggak salah berhenti deh di stasiun di sini di Raja Pola. Pengen nyegat juga kereta yang spesial double lokomotif Kutra Jaya Selatan. Informasi dari teman-teman. Teman saya juga ada yang nyegat di Kota Arjo, katanya double traksi, keren. Ditambah lagi masinisnya tuh Cikidoy, Abah Anang, wah mantap. Kita akan menunggu nanti di Tasikmalaya itu, tapi sekarang kita hunting KLB dulu di stasiun Raja Pola. Kita tunggu KLB-nya masuk stasiun Raja Pola dan kalau tidak salah berhenti normal di sini. KLB rel nih, langsung masuk nih stasiun Raja Pola. KLB rel, waktumu tinggal beberapa hari lagi ini, aduh. Kayaknya sebentar lagi mau berakhir nih kereta yang satu ini. KLB rel dengan lokomotif CC206-1398 saat ini sudah masuk di jalur 1, jalur lurus stasiun Raja Pola. Kalau tidak salah Raja Pola dan Indihiyang, kereta KLB rel ini berhenti secara normal. Cuman saya nggak tahu silang di Raja Pola ini dengan kereta Pangandaran atau Lodaya. Berhenti sejenak di sini, tidak lama lagi akan langsung berangkat ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan KLB rel. Bakalan kangen ini dengan KLB rel nih. Lila. KLB relnya sudah OTW ke Tasikmalaya. Nanti saya bakal hunting di stasiun Tasikmalaya nyegat Abah Cikidoy ya. Ada kedatangan tamu. Kamana bos atuh? Batur ke Tasik, iya ulin. Kang Andri sehat? Alhamdulillah. Kemana ya, ke Bandung? Bandung. Kenapa enggak naik kereta? Mahal di Rapid ya? Siap, siap, siap Batur. Kang Andri saya mah mau ke Tasiknya lanjut. Mangga wilujeng ke Bandung, selamatnya Kang Andri. Oke bro, sekarang sudah di Tasikmalaya nih, perlintasan sudah nutup. Saya rame-rame dengan RF Tasikmalaya nih. Ada Raja, Nais Hadi, teh saya, nuke baju biru ya. Biru hejo ya teh? Iya, pekerja ya. Amin. Amin. Siap. Ngali, Bapak Posus kagak ikut hunting. Kita akan menunggu kereta nih, sebentar lagi keretanya akan masuk. Nanti yang paling rame Kutra Jaya Selatan. Ada Abah Anang tuh sebelah kirinya. Kiri. Siap, siap. Kita tunggu kereta masuk stasiun Tasikmalaya. Stasiun Tasikmalaya. Tadi saya di Raja Pola, sekarang sudah di stasiun Tasikmalaya. Teman-teman dapat melihat di sini, wah. Kereta api Argo Wilis persiapan masuk. Jalur 2, jalur lurus stasiun Tasikmalaya. Tetap jaga jarak antar rel dan tetap safety hunting. Kereta api Argo Wilis nomor KA 5. Wih, penumpangnya yang turun ini banyak pisan. Penumpang yang turun di stasiun Tasikmalaya terpantau banyak.
Tapi kereta api Argo Wilis ini tidak lama berhenti di stasiun Tasikmalaya. Tidak lama lagi keretanya akan kembali diberangkatkan. Tunjuk sebut. Kereta api Argo Wilis berangkat stasiun Tasikmalaya, sinyal sudah hijau. Nah, di belakang kereta api Argo Wilis ini ada kereta api yang kita tunggu-tunggu nih. Kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta api Argo Wilis sudah berangkat stasiun Tasikmalaya. Tinggal nunggu Kuto Jaya Selatan ya. Abah Hanang katanya masinis dari kereta api Kuto Jaya Selatan yang loknya ada di belakang. Posisinya masih sebelah kiri Abah Hanang ini. Jadi sebelah sini ya. Kita akan cegat tuh. Duh, rame sigananya. Kita tunggu nanti Kuto Jaya Selatan masuk di jalur lurus, jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Oh, bapak. Ah, Cikidoy tingali. Wih, mantap jiwa. Berhenti di Tasikmalaya nih. Keren sih, double lokomotif seperti ini luar biasa keren. Kita nyegat bareng-bareng. Nunggu kereta dan akhirnya berhenti di sini. Double lokomotif, mantap jiwa kawan. Ini lokomotif yang berdinas adalah CC201-7723 dan CC201-8325 di Poinduk PWT dan yang depan di Poinduk Bandung. Kuto Jaya Selatan nih, luar biasa, keren pisan ya. Mantap jiwa. Lokomotif langka nih yang di depan. Kalau yang di depan lokomotif seperti ini, yang di belakangnya harus lokomotif vintage nih. Waduh, itu tambah keren sih kalau beneran double traksi seperti itu. Tapi walaupun kayak gini harus tetap bersyukur, ini keren sih. Dua-duanya ini CC201 dan double 201. Mantap jiwa nih. Aduh, mantap jiwa Abah Anang. Malah eksis dulu ya. Mantap. Pak Nuhun. Cikidoy. Thank you.
Luar biasa, lihat. Nyegat semua, nyegat di sini. Nyegat Abah Anang, double traksi, keren. Kereta api Kota Jaya Selatan saat ini sudah melintas di sini. Teman-teman yang hunting di sini pun merasa senang pastinya melihat kereta double lokomotif dan masinis ramah. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. See you next time. Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.